Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Jasa Marga memprediksi ada pergerakan 1,86 juta kendaraan keluar dari wilayah Jabodetabek pada periode arus mudik 7 hari menjelang hingga hari kedua Idul Fitri atau pada 3 hingga 11 April 2024. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Sabtu 6 April 2024, sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada Senin 15 April 2024. Hal ini disampaikan Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisha Oktaviana, dalam konferensi pers pada Kamis pagi. Prediksi jumlah kendaraan pada arus mudik tahun ini naik hingga 54,13% dibandingkan periode normal dan naik 5,94% dari periode Lebaran 2023. Terbanyak menuju ke arah timur, Trans Jawa dan Bandung sebesar 58,4%, ke arah Merak 22,9%, dan ke arah puncak sebesar 18,8%. Sementara itu, untuk arus balik pada hari pertama hingga H+7 Idul Fitri atau pada 10 hingga 18 April 2024, diperkirakan ada 1,92 juta kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jabodetabek. Naik hingga 60,55% dibanding ke periode normal dan 4,19% dari periode Lebaran 2023. Prediksi ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama, Kaliurip Utama, Ciawi, dan Cikupa. H+7 sampai H+2 atau 3 April sampai 11 April, nanti akan ada sekitar 1,8 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Kita hitung yang keluar itu di 4 gerbang tol utama ya. Jasa Marga biasanya kita memprediksi kendaraan keluar itu yang melewati gerbang tol utama. Itu ada gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kalihurip Utama, itu yang ke arah timur atau Trans Jawa, yang akan nanti mendominasi secara mayoritas distribusi volume lalu lintas keluar Jakarta sebanyak 58,4%. Lalu dilanjutkan ke arah barat atau ke arah Merak melalui gerbang tol Cikupa di 22,9% distribusinya, dan dilanjutkan ke arah selatan atau gerbang tol Ciawi sebanyak 18,8%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.